Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, di video kali ini saya akan melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Seperti Anda lihat di depan kamera saya ini di jalan yang menuju Masjidil Haram sudah padat sekali para jemaah. Saya akan menuju jalan yang sebelahnya karena jalan yang tadi sudah padat sekali di jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masyaallah, subhanallah. Seperti Anda lihat di depan kamera saya, di pinggir jalan sudah banyak yang pada duduk-duduk pakai sejadah untuk melaksanakan sholat Jumat. Penuh sekali teman-teman, masya Allah. Coba lihat depan kamera saya. Ini jalan ini menuju pintu utama Masjidil Haram, Bab Malik Abdul Aziz. Masya Allah, pinggir jalan sudah pada siap-siap pada duduk menunggu azan. Sudah penuh sekali. Yo, sesam boazam mas. Penuh sekali teman-teman. Saya mau coba mau masuk ke dalam, bisa apa enggaknya. Ini tinggi jalan sudah pada penuh sekali ini. Sudah pada nggak bisa masuk, cuma bisa di pelatarannya. Ini sudah nyampe di pelatarannya Masjidil Haram. Masya Allah teman-teman. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Penuh sekali teman-teman. Penuh sekali. Sampai sudah pada berdiri nggak bisa masuk. Di terasnya pun sudah pada penuh. Ya Allah, masya Allah. Sudah penuh sekali teman-teman. Oke teman-teman, saya akan mencoba masuk lewat pintu satunya, pintu pinggir ini yang menuju ke daerah lokasi atau tepatnya Sa'i Safwa Marwah. Saya akan coba masuk, bisa tangganya. Masya Allah, di sini juga sudah penuh teman-teman. Dan saya masuk lewat pintu sebelahnya, penuh teman-teman, sudah nggak bisa masuk. Ini para jemaah, walaupun dengan terik panas matahari sudah pada duduk-duduk, sudah penuh sekali teman-teman. Masya Allah, masya Allah. Kayaknya teman-teman masuk pintu sini juga sudah nggak bisa masuk lagi karena sudah padat. Saya akan kembali ke tempat tadi, ke tempat masjid, pelataran Masjidil Haram, karena adzan kedua akan segera dimulai. Allahumma ya Allah,
Mari kita dengarkan khutbah Jumat dari Masjidil Haram 4 November 2022. الأولى دام فيهم الفضل هبطالا متبعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران والدوالا وسلم أن تأميره والدهر أفضل شيء لا له بشر. إخوة الإسلام، في دنيا الفتن المدلهمة وواقع التحدي وأزمات، استبدل بعض الناس في أعقاب الزمن بنور الوحيين سواهما، ابتلوا بالفرق والخلافات والطوائف والانقسامات والأحزاب والتصريحات، يضخمون الهنات ويتتبعون الهفوات وينشغلون في الكبوات، فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعمول واتبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولقد حرصت الشريعة الغراء على تحقيق مجتمع متماسك بعيد عن إثارة الفتن والشبهات، وأمرنا رب العالمين أن نعتصم بحبله المتين، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. الصلاه هذا teman-teman, alhamdulillah salat Jumatnya sudah selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini para jemaah sudah pada bubar habis melaksanakan salat Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Masya Allah, teman-teman, ini jutaan perjemaah habis melaksanakan salat Jumat. Sangat padat sekali di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini suasana ubaran salat Jumat. Akan kembali ke tempatnya masing-masing. Ramai sekali di hari Jumat Barokah ini. Ini teman saya ini. Tasnya Malaysia, Mas. Tasnya Malaysia syuting. Jumat kan ada kedatangan ini, tasnya Malaysia ini. Sudah. Kedatangannya berapa jam? Masya Allah, Masya Allah. Setiap Jumat. Tapi nanti kayak ada. Kalau nggak dikat. Ini teman-teman saya. Jadi kuli. Di pada eksis di depan kamera ini. Naik ke sini sebentar. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton.
Dan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.